Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan masyarakat tidak euforia atas penurunan menjadi PPKM level 3 dan tingkat keterisian kamar rumah sakit atau BOR. Diketahui Jabar sudah tidak ada lagi kabupaten kota zona merah dan BOR sudah di angka 22%, jauh di bawah batas aman yang ditentukan WHO di angka 60%. Warga harus semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M dan mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Saat ini relaksasi ekonomi dan aktivitas masyarakat dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terkait dengan pelaksanaan sekolah tatap muka, Gubernur menegaskan hal tersebut bisa dilaksanakan dengan syarat utama para guru dan siswa sudah divaksin.